Terima kasih Anda masih bersama kami. Tangis haru mewarnai kedatangan ratusan jamaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci Mekah Selasa pagi. Para jamaah haji ini selanjutnya akan kembali ke kampung halaman masing-masing usai menjalani pemeriksaan. Tangis haru dan kebahagiaan terpancar dalam acara penyambutan kedatangan jamaah haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Para keluarga melepas rindu kepada sanak keluarga mereka yang menunaikan ibadah selama satu bulan penuh di Tanah Suci Mekah. Di hari pertama kedatangan ini terdapat tiga kloter yang tiba di Debarkasi, Surabaya, yakni kloter asal Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi dengan jumlah total 1.335 jamaah haji. Ada pengalaman spiritual, Pak? Pengalaman spiritual ya pada umumnya sesuai dengan tuntunan yang secara khusus tidak ada. Semuanya lancar. Pihak penyelenggara ibadah haji menyatakan seluruh jamaah tiba di tanah air dalam kondisi sehat dan ibadah haji tahun ini berjalan lebih baik. Alhamdulillah semuanya lancar dan sampai saat ini sudah selesai semuanya. Sampai pembersihan, sampai pulang sekarang menuju ke daerah masing-masing. Usai mendapat pendataan, rombongan kloter pertama, 2 dan 3 langsung diberangkatkan ke daerah asalnya masing-masing. Tri Broto Purnawanto, Surabaya.